Presenter Raffi Ahmad rupanya ingin memiliki anak lagi dari Nagita Slavina setelah Rafathar dan Rayanza Malik Ahmad. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fam and Frame. Balik lagi sama aku, Tania Anggraini. Bahkan Raffi Ahmad sudah menyuarakan Nagita Slavina bisa hamil ketiga kalinya. Kehamilan Nagita Slavina itu direncanakan Raffi Ahmad sepulang dari Amerika. Memang walaupun sudah memiliki dua putra, Raffi Ahmad berniat untuk memiliki anak lagi. Raffi Ahmad bahkan meminta bantuan warganet untuk menaikkan tagar Cipung mau punya adik. Hal itu terekam dalam unggahan vlog Trans Entertainment pada Rabu 31 Agustus 2022. Disampaikan Raffi Ahmad bahwa keluarganya berencana untuk liburan ke Amerika Serikat. Pria yang kerap disebut Sultan itu berharap sepulang dari Amerika Serikat, Nagita Slavina bisa hamil dan mengandung adik Rayanza. Mendengar Raffi Ahmad menyindir dirinya, Nagita Slavina pun tertawa begitu keras. Tapi Raffi Ahmad kebingungan mengapa istrinya ketakutan. Nagita pun hanya bisa geleng-geleng dengan perilaku suaminya itu. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya hanya di YouTube Banjarmasin Post News Video. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye!